Jadi sekalian yang saya banggakan kali ini dengan tutorial Pain menggambar rumah. Aduh, gimana gambar rumah ya? Kita membuat rumah. Caranya pakai ini ya, rectangle. Kita pakai kotak juga. Ini terlalu besar ya. Kasih yang kecil aja. Rumah, kemudian kita kasih apa ya, atap rumahnya. Kita ngambilnya dari sini ya. Nah, seperti ini. Nah, saya kan ini, kemudian ini untuk bagian atas. Kemudian kita bisa hapus mana ya, penghapusnya mana? Otul ya, penghapusnya. Ini kita hapus saja. Kita hapus bagian sini. Seperti ini ya, kita hapus. Nah, maka jadi tetap seperti ini. Kemudian kita sambung untuk membuat apa itu, untuk membuat atapnya. Kemudian dari sini atas pol pas tarik ke sini, usahakan lurus, usahakan lurus seperti ini. Kemudian ditambah lagi masih garis ya, dari atas ini samping kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung lagi yang sini, kita sambung sedikit seperti ini ya. Kemudian kita tempelkan ya. Kita sambung. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, kita kasih lurus, kemudian kita kasih tempelan. Nah, ini atap rumah sudah jadi. Kemudian kita membuat pintu. Membuat pintu pakai rectangle ya. Biasanya pintunya itu tingginya kurang lebih ya sekian ya. Ya, sekian untuk pintu. Kalau kurang pas digeser dikit bisa ya, bisa digeser dikit. Kemudian kita buat untuk jendelanya ya. Jendela samping juga ada. Jendela ini kita samakan dari sini ya tadi ya. Nah, kita samakan dari sini, lurus dari sini. Seperti ini, kemudian kita tarik ke samping. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian atas juga dikasih satu. Nah, kemudian setelah jadi seperti ini, kita kasih apa itu, garis tengah. Kasih garis tengah. Akan pas. Nah, ini lagi kasih garis tengah lagi. Nah, diusahakan pas itu ya. Kemudian kasih lagi garis tengah. Nah, kemudian ini juga sama. Nah, ini memperlihatkan jendelanya udah bagus gitu. Kemudian untuk gagang kunci pintunya kita kasih. Nah, seperti ini. Lalu setelah jadi seperti ini, biasanya di atas ini itu ada cerobong ya, di atas. Di atas ini ada cerobong kecil gitu ya. Akan lurus ya. Seperti ini lurus. Memang agak susah ya kalau pakai mouse itu ya. Harus lurus, harus bagus gitu ya. Kasih cerobong satunya lagi, dikasih cerobong gini ya. Kemudian atasnya kasih nih, ini bisa
bisa digeser, tempelkan saja. Oke, jadi cerobong udah jadi. Kemudian kita bersihkan, ada ya apa itu? Ada kotoran kecil-kecil seperti ini, kita bersihkan. Kemudian kita membuat apa ya? Semacam bunga-bunga. Kita menggunakan tool pena, kita menggunakan tool pena, kita buat ada semacam apa ya, kurang besar ya, ini cari yang paling besar. Nah, ini ada semacam bunga-bunga yang menempel di rumah gitu ya, variasi untuk rumah. Kemudian ini juga dikasih gitu ya, kasih variasi juga untuk rumah. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya kita kasih apa ya? Kita frame dulu lah ya. Kita frame dulu. Dikasih frame. Nah, seperti ini dikasih frame-nya. Oke, frame-nya sudah jadi. Kemudian frame udah jadi ya. Nah, ini frame-nya udah jadi. Kemudian kita kasih misalnya apa ya? Kita kasih anu ya. Kita hapus bagian sini, kita hapus dulu. Dulu, kita hapus di sini. Kemudian kita sambung lagi menggunakan pena tadi ya. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan bahwa di sini ada apanya, ini ada pohon apa itu? Bunga-bunga kecil ya, bunga-bunga ini juga bisa kita hapus. Kemudian kita sambung lagi menggunakan pena ini. Ini jalannya bebas, ini anak adik-adik semuanya ya. Nah, enaknya itu begini. Nah, seperti ini udah jadi seperti ini. Kemudian kita kasih apa ya, warna, kita kasih misalnya jalannya ya, kasih jalan sampai ini, jalan dari rumah, dari pintu menuju ke depan rumah seperti ini ya. Kemudian untuk samping kanan atau kiri kita bisa kasih pohon misalnya ya, kanan kiri kita bisa kasih pohon. Cara membuat pohon biasanya kita menggunakan tool aja ya, menggunakan tool, pengennya pohonnya di mana, di kanan atau di kiri boleh. Nah, kita contohkan pohonnya di kanan ya, pohonnya di kanan. Gini ya, pohon, pohon. Ini ya pohonnya ya. Usahakan pohonnya juga nempel seperti ini. Kemudian kita kasih misalnya daun pohonnya ya. Kita masih menggunakan tool ini.
Ini daunnya. Sudah jadi. Kemudian ini ada sedikit daun juga. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk yang bagian atas nanti kita kasih aksesoris ya. Kita buat mataharinya dulu. Jangan lupa kasih yang ini ya, matahari yang kemudian kita buat apa ya, kita buat tanah, tanahnya ya, tanah apa ya, tanah kita memanfaatkan yang mana, memanfaatkan ini ya, kurva biasanya begini, kita dari sini ditarik ke samping, ini tarik ke samping kanan kiri. Ini tengahnya ditarik agak melembung begini ya. Ya, seperti ini. Kemudian selesai. Saya ulangi lagi cara tadi. Kita ambil dari sini. Kemudian kita tarik ke sini. Atas sedikit, nah, seperti ini. Kemudian klik lagi di sini ya. Klik lagi di sini, kita buat ya, bagian kanan ya, kanan. Seperti ini. Angkat sedikit, nah itu klik lagi di sini, cari lagi, kita sambung bagian sini ya, bagian sini kita tarik dikit. Nah oke, udah jadi untuk ini, tinggal kita mau warna ya, kita mau warna. Biasanya untuk warna di sini kita pakai fasilitas ember warna biru ya, biru belakangnya, biru. Kemudian untuk matahari kita kasih warna kuning ya, sekalian ini juga kuning nggak apa-apa, nah biar pas kuning semua gitu ya. Kemudian untuk apa ya, untuk warna daun biasanya kita menggunakan warna hijau ya, warna hijau. Pohonnya jangan lupa kasih warna coklat, biasanya coklat itu ya, coklat. Warna coklat itu bisa dipakai untuk pohon ya. Kemudian warna hijau muda kita pakai untuk tanah, apa tanahnya itu ya, warna hijau muda yang juga bagus. Hijau tua kita pakai untuk daun yang ada di dekat rumah. Kemudian kita pakai warna orange, kita taruh di sini. Pintunya biasanya warnanya apa ya? Coklat ya. Sesuai dengan warna atap juga kasih coklat, karena biasanya risplang itu pakai warna coklat itu. Untuk ini cerobong asap bisa kasih warna hitam atau abu-abu gitu ya, abu-abu. Saya kira hitam juga nggak masalah, hitam. Tapi kalau bisa dicarikan warna hitam yang ngambil dari sini ya, ngambil warna hitam yang berbeda gitu ya. Misalnya dari sini misalnya. Nah ini akan berbeda, dipakainya akan berbeda sebenarnya. Tadi kita ambil warna hitam yang dari sini. Nah kemudian untuk apa ya, rumahnya kalian bisa kasih warna putih atau krem gitu ya.
krem ini, kemudian jendelanya dalamnya kita kasih warna kuning. Biasanya di dalamnya itu terang gitu ya kan, kita kasih warna kuning. Jadi lalu kita buat apa ya, brush. Kita kasih brushnya ya, ini ya, kita semprot menggunakan warna putih, misalnya kita semprot warna putih ya, untuk membuat misalnya apa itu, membuat ini ya, awan itu, membuat awan, kita buat awan di sini. Agak sedikit menutupi matahari itu ya awannya. Nah seperti itu, cuma di sini kita kasih awan lagi gitu ya. Sedikit gitu. Nah seperti ini. Lalu aksesoris untuk misalnya aksesoris yang ada di sini kita kasih merah-merah, menunjukkan di sini juga ada bunga-bunga kecilnya gitu ya kan, ada bunga-bunganya gitu ya. Menggunakan brush itu aja. Ini ada yang warnanya apa ya, hilang ya, untuk warna ini kita kasih lagi warna hitam ya, warnanya hilang satu ini di sini ini tadi. Oke ya, kita tarik seperti itu. Nah, sudah jadi ya. Ini sudah jadi, kita kasih brush juga tadi ya. Misalnya warna kuning-kuning itu ya, ada di sini. Bunga-bunga, kita kasih bunga-bunga. Oke, sudah jadi ya, kita membuat rumah dan adik-adik bisa mencoba di rumah dengan apa itu, komputer Anda ya. Jangan lupa subscribe, berlangganan, klik subscribe itu yang ada di pojok bagian sini itu ya. Nih. Nah, diklik dan Anda bisa berlangganan dengan kami. Dan Anda akan mendapatkan koleksi-koleksi rumah atau koleksi-koleksi gambar-gambar menggunakan Paint ya, Dek. Selamat mencoba dan terus belajar, giat belajar, jangan sampai mengecewakan orang tua kita. Yuk berkarya dan sampai ketemu lagi. Bye.